Diguyur hujan semalaman, puluhan rumah warga terendam banjir di tanah Grogot Pasir, Jumat 22 April 2022. Sejak semalam, mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pagi sekitar pukul 6.51 waktu Indonesia Tengah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dilanda hujan dengan intensitas sedang. Akibatnya beberapa rumah di Kecamatan Tanah Grogot, khususnya di Jalan Pangeran Menteri, tergenang air hingga mencapai paha orang dewasa. Jumat 22 April 2022. Teman-teman viewers channel YouTube Badaga Channel, perlu diketahui salah satu warga di Gang 49 Jalan Pangeran Menteri, Tommy Wijaya, menjelaskan sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah, air sudah mulai menggenangi jalan. Kisaran jam 2.35 dini hari, air sudah mulai sampai ke lutut dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan debit air, terang Tommy. Bahkan hingga pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, debit air masih terus meningkat hingga sampai pinggang orang dewasa. Parahnya itu kisaran pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.